Ketemu lagi bersama Pipit OTG. Kali ini Pipit OTG akan mencoba untuk menginstal sebuah software multimedia studio yang bernama LMMS atau Linux Multimedia Studio. Nah, kita langsung coba aja untuk menginstal Linux Multimedia Studio atau LMMS di Android via Exager Windows Emulator. Nah, jika sahabat ingin mencobanya, silakan sahabat download aja di bawah deskripsi video ini.